berdasarkan cara menghasilkan acuan cetaknya, seni grafis dibagi menjadi 4 teknik dasar utama. Yang pertama, teknik cetak tinggi. Teknik cetak tinggi ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai relief print, yang merupakan teknik cetak di mana bidang gambar yang merupakan bagian yang mencetak pada acuan cetak berada pada permukaan yang paling tinggi. Bagian yang tidak ingin dicetak dibuang atau dicukil dengan mempergunakan pisau cukil khusus. Tinta kemudian dilabur ke atas permukaan acuan cetak dengan bantuan roll karet untuk kemudian dicetak ke atas kertas dengan bantuan alat cetak manual atau mesin. Bahan acuan cetak yang lazim digunakan dalam teknik cetak tinggi ini adalah lempeng kayu atau kayu lapis, hardboard atau MDF, karet, vinil, dan linoleum. Sementara teknik cetak dalam, secara internasional, teknik ini juga dikenal sebagai intaglio. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Itali, intagliare, yang artinya menakik atau menggores. Pada teknik cetak ini, bidang yang mencetak atau printing area berada di bawah permukaan acuan cetak. Garis dan bidang yang memiliki kedalaman pada acuan cetak dihasilkan dengan menggores langsung atau mengasam acuan cetak dengan bantuan jarum atau rolet atau alat lain yang dapat menghasilkan goresan pada acuan cetak yang umumnya adalah plat logam seperti tembaga, seng, kuningan, atau plat sintetik seperti vinil dan akrilik. Tinta yang dilabur ke atas permukaan kemudian ditekan hingga memasuki parit dan cerukan goresan. Kemudian sisa tinta pada permukaan plat dibersihkan dengan bantuan kasa cetak atau tarlatan. Setelah bersih permukaannya, plat kemudian dicetak ke atas kertas katun yang telah dibasahi terlebih dahulu melalui mesin press khusus. Teknik yang ketiga adalah teknik cetak datar. Teknik ini dikategorikan sebagai planografi atau secara sederhana disebut sebagai teknik cetak datar karena awalnya mempergunakan batu gamping atau batu kapur sebagai acuan cetak, maka teknik ini dikenal sebagai litografi sesuai dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan material logam sebagai acuan cetak, maka teknik ini disebut sebagai alografi yang membedakannya dari stone lithography. Dalam prosesnya, teknik ini berdasarkan pada prinsip bahwa lemak dan air tidak dapat bersatu. Acuan cetak digambari dengan bahan berlemak seperti krayon dan tinta berbasis lemak. Setelah itu, permukaan acuan cetak diberi asam dengan asam konsentrasi lemah dengan bom arak untuk memisahkan printing area dan non-printing area secara kimiawi. Setelah proses pengasaman selesai, maka dengan melembabkan acuan cetak dengan air, tinta yang dilabur di atasnya hanya akan menempel pada printing area, sementara tinta akan ditolak pada non-printing area. Aplikasi tinta berulang pada acuan cetak akan menebal dan memperjelas gambar hingga dirasa cukup. Acuan cetak kemudian dicetak ke atas kertas dengan bantuan mesin khusus. Teknik yang terakhir adalah teknik cetak saring. Teknik ini merupakan teknik cetak paling baru di antara 3 teknik cetak pendahulunya. Teknik ini berdasarkan pada prinsip membuka dan menutup. Printing area yang berupa gambar pada bidang acuan cetak atau bingkai screen dibiarkan terbuka, sementara non-printing area yang bukan bagian dari bagian gambar ditutup dengan bahan khusus atau screen filler. Dengan bantuan rakal karet, tinta kemudian diloloskan melalui screen sehingga pindah ke atas kertas.